Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel YouTube-nya Bunda Enka. Apa kabar teman-teman semuanya? Apakah baik-baik saja teman-teman hari ini? Alhamdulillah, Bunda Enka juga baik hari ini. Cuman Taiwan masih dingin banget. Gak bisa keluar, dingin teman-teman. Cuaca masih mendung. Kemarin sih ada 4 hari mungkin ya. 4 hari ada matahari tapi tetap dingin. Hari ini tadi pagi ada matahari, udah ngejemur nenek, udah hari jemur jam 11, mendung lagi. Bunda Nenka hari ini nggak makan teman-teman, nggak mukbang hari ini. Jadi dari kemarin Bunda Nenka nggak makan. Karena makannya itu goreng ulen. Jadi nggak makan, udah kenyang makan goreng ulen. Jadi nggak makan. Sekarang Bunda NK itu mau unboxing teman-teman. Unboxingnya apa? Unboxingnya itu ini apa tuh? Tuh, ini udah tadi udah aku buka. Ini tuh headset Bluetooth Bunda NK tuh teman-teman. Udah berapa kali beli headset, rusak lagi kemak. Dulu udah beli headset yang ada talinya, rusak. Terus beli lagi yang Bluetooth, rusak lagi. Yang Bluetooth itu apa tuh? Bukan keinjek, ketiduran. Jadi aku tidur di ketiduran lah, ketindihan tidur. Terus kalau yang murah-murah itu cepat rusak ya. Sekarang beli lagi. Ini mereknya apa? Aku nggak tahu. Remak. Ini mereknya Remak ini mereknya atau apa ya? Headset remak apa mereknya? Remak Indek. Ini mereknya tuh Remak teman-teman. Ini mungkin mereknya ya. Tahu sih bisa Taiwan. Ini oh Remak mereknya tuh Remak tuh. Ini mereknya. Tuh. Lihat. Ini harganya. Tahu? Harganya kelihatan nggak? Kok kelihatan ya? Wow, tuh kan harganya itu, ini tuh harganya 690. Karena kalau beli yang harganya 300, harganya 200 itu cepet rusak. Jadi aku belinya yang agak mahal sedikit ya. Karena kemarin beli yang murah itu suka terusak. Tuh. 690 harganya itu teman-teman tuh. Kelihatan nggak? Nih. 690. Ini udah aku buka tadi tapi belum di ini. Ini udah aku buka tadi. Kayak gini. Mereknya Remak teman-teman. Jadi nanti lihat teman-teman. Ini kalau merek ini harganya berapa? Ini harganya 690.700 ya teman-teman. Kurang 10. Coba, apa ini? Kalau head harga itu ya nggak bodoh ya. Aku kalau beli harganya yang murah, nggak ada box-boxnya segini, nggak ada, cuman ada ininya doang, udah. Kalau yang mahal, pasti ada boxnya, ada tempatnya. Ini casannya mana ya? Ntar. Ini. Nih. Tuh. Ini mereknya nih.
Kita lihat mana casannya. Casannya di dalam. Tapi gimana bukanya ini? Hei, aku nggak tahu teman-teman, bukannya ini dari mana? Ini dari bawah. Apa ini? Hei, di mana bukanya? Aku nggak tahu teman-teman. Ini tuh harus pakai pisau. Paten ini mah isolasi di segel. Paten. Ini tuh mungkin ininya ya, serepnya. Kalau yang ini rusak. Terus ini cantelannya di mana, teman-teman? Aku nggak tahu. Kayak gini. Mungkin gini ya, makanya ya. Oh. Ini cantelannya. Gini. Oh iya benar. Mungkin di gini. Oh iya. Terus ini casannya. Kalau gini 690. Jadi ini headset, ini headset itu harganya 700 ya Allah. Beras 700 sebar 10 kilo. Mahal ya teman-teman ya. Mahal, nggak ada yang murah hari gini. Oh ya, kayak gini. Nanti aku pakai headset karena aku suka teleponan, jadi harus pakai headset. Remak, mereknya itu Remak, teman-teman. Bahasa Cina, tengerti. Tulisan Cina mana bisa. Gambarnya aja ya, karena benar makanya tuh kayak gini teman-teman tuh, benar. Oke, udah tahu. Udah tahu bos, caranya kayak gitu. Udah beres. Ini nih, ini buat cadangan, takutnya rusak. Jadi jangan dibuang, nanti betul lagi. Lagi kita coba nanti harus dicas dulu. Ya.
punya, sekarang aku punya headset baru. Aku tuh udah banyak headset teman-teman, beli di online. Kadang ada yang sebelah rusak, kadang ada yang ini. Nah, pokoknya aku tuh kalau udah suaranya nggak jelek gitu, nggak jelas, aku nggak mau. Aku ganti lagi yang baru, aku ganti lagi yang baru gitu. Itu juga yang headset yang ketiduran itu ya, masih bisa dipakai. Cuman kadang suaranya nggak ada, terus aku pakai tuh diputer-puter lagi bener masih ada suara. Cuman aku mau orangnya jengkelan, orangnya keselan. Jadi daripada aku pusing mikirin itu yang ininya nggak bener, udah aku mending beli yang baru. Kalau yang baru kan enak, apapun yang baru itu enak teman-teman. Jadi harus yang baru-baru. Seperti aku beli tripod, udah gua lagi nggak enak, aku beli yang baru. Jadi sepertinya sekarang beli harga yang 200, oh yang 200 gua nggak enak, beli lagi yang lebih. Terus kalau yang ini nggak enak, beli lagi harganya yang lebih tinggi dari yang kemarin gitu. Itulah sifatnya aku gitu teman-teman. Jadi dipakainya tuh enak, kalau yang baru tuh dipakainya enak, tapi yang bekas juga enak, yang bekas juga enak teman-teman. Jangan bilang yang bekas nggak enak, yang bekas juga enak kalau janda sih. Teman-teman, sekarang udah dulu ya, aku mau apa tuh, jam berapa? Hah? Sekarang udah 4:30 teman-teman, udah 4:30 sore. Perasaan tuh tadi aku baru aja duhur ya, 4:30 sore lagi. Saking apanya, saking betahnya ya di sini, di Taiwan aku tuh memang betah banget sih di sini. Kan tidur. Tuh teman-teman, terima kasih udah nonton video aku sampai selesai. Kalau suka dengan video aku, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Teman-teman, jangan lupa, karena subscribe itu gratis, dan tekan tombol loncengnya ya teman-teman, biar teman-teman tahu video-video aku yang baru. Yang udah subscribe, terima kasih banyak. Yang belum subscribe, silahkan di-subscribe dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.